diketahui suatu kelas terdiri dari 36 siswa. Menyukai beberapa minuman, yaitu ada tiga minuman, Thai tea, free milk, dan milkshake. Nah, di sini sudah ada data beberapa yang tak suka Thai tea berapa, 19, free milk 22, milkshake 23, penyuka Thai tea dan free milk itu 3, yang Thai tea dan milkshake ada 4, dan free milk saja 6, dan ketiganya yang suka Thai tea adalah 5. Yang ditanyakan adalah banyak siswa yang menyukai milkshake saja. Untuk mencarinya, dari data ini kita lebih mudahnya dengan bantuan diagram Venn ya. Seperti ini gambarnya, kita masukkan datanya untuk penyuka Thai tea, yaitu ada 19, kita taruh tulisnya di sini. Free milk itu ada 22, milkshake itu ada 23, Thai tea dan free milk, Thai tea free milk itu adalah 3, Thai tea dan milkshake-nya itu ada 4, ini nggak tahu berapa, yang free milk saja ya. Free milk itu ada 6, yang suka ketiganya ada 5. Untuk penyuka milkshake-nya saja berapa? Kita belum tahu, tapi di sini antara free milk dan milkshake belum ada. Kita nanti kita cari dulu. Yang pertama, cari yang penyuka free milk dan milkshake, atau yang pakai tanda tanya itu dulu ya. Atau kita misalkan X. Nah, kita terserah mau pakai milkshake, dari milkshake dulu boleh, dari free milk boleh. Kalau dari milkshake, kalau dari free milk bisa, berarti kan total ini semua siswanya 22. Berarti 22 dikurangi, patokannya yang tengah ini, yang semua ketiganya ya, berarti 3 dikurangi 5. Kenapa ambil 3? Karena yang ada punya sama free milk, yang irisan juga yang 3. Berarti 3 dikurangi 5, dikurangi, sekarang yang satunya yang ditanyakan ini, X min 5, dikurangi yang ketiga-tiganya suka yaitu 5. Nanti menjadi suatu persamaan yaitu 22, 3 kurangi 5 adalah min 2, ini jadi min X, min 5, min 5. Oke, sehingga ini persamaannya menjadi 24 min 5. Padahal di sini penyuka free milk dan milkshake ada persamaannya 25. Penyuka tadi diketahui punya free milk itu ada 6. Berarti untuk mencari penyuka ininya, berarti persamaannya kita sama dengan kan, menjadi 6 sama dengan, maaf ini X ya, 24 min X ya, 24 min X. Berarti untuk mencari yang suka keduanya, ini kita pindah ruas jadi ini X, berarti 24 min 6, X-nya adalah 16. Ini berarti adalah penyuka free milk dan milkshake. Berarti untuk mencari yang menyukai milkshake saja, ini dari persamaan ini, X-nya dimasukkan aja, 24 min X sama dengan, X-nya adalah 16, jadi 24 min 16 hasilnya adalah 8. Terima